kita lakukan. Jadi insya Allah tahun depan akan kita buat event yang lebih besar lagi, yang lebih meriah lagi dari tahun ini. Karena ini kan baru awal ya, setelah masa pandemi COVID-19. Jadi saya lihat semangat ini teman-teman sangat meriah dan sangat luar biasa. Jadi ini kayak saya harapkan sebenarnya semangat-semangat ini yang bisa kita terapkan kepada kehidupan kita sebagai pemerintah, bagaimana bersinergi dengan masyarakat, dengan semangat kemerdekaan ini, dengan semangat lomba ini, maka dengan semangat yang sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah-masalah di Surabaya dengan kebersamaan. THB ini kan merupakan ikon Kota Surabaya yang perlu kita ramaikan dan perlu kita suufuskan. Bahwasanya THB ini Taman Hiburan Pantai Kenjeran ini kan ada banyak destinasi wisata, di antara jembatan ada Surabaya, apa itu Taman Surabaya, dan juga ada jembatan Surabaya dan air mancur Surabaya. Alhamdulillah kita lihat antusiasme warga Kota Surabaya dilihat itu di jembatan dan sebagainya, banyak sekali orang yang menonton kegiatan ini. Paling tidak ini merupakan momentum yang nantinya mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa kita sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini.